Pemirsa, balap motor jalanan atau street race yang digelar Polda Metro Jaya sudah memasuki hari kedua. Ajang balap ini digelar untuk memberikan ruang bagi penggemar balap motor untuk berekspresi. Acara balap motor atau street race yang digelar oleh Polda Metro Jaya ini sudah memasuki hari kedua, di mana ada sekitar 1.025 peserta yang ikut serta dalam pertandingan ini. Dan saat ini saya ingin berbincang dengan salah satu peserta, ada Mas Fauji di sini. Mas, selamat pagi. Gimana nih Mas antusiasnya dengan digelarnya acara balap jalanan ini? Ya bagus sih, karena menghindari balap liar juga di jalan. Kan kalau balap liar di jalan itu kan sangat bahaya ya. Dengan adanya acara ini ya, jadi para rider di sini pada safety, pada pakai helm, pakai sepatu gitu. Untuk Mas Fauji sendiri, masuknya di kelas apa nih Mas? Kelas 14-an Mori. Harapan kedepannya apa Mas dengan diadakannya balap motor jalanan ini? Harapan kedepannya ya lebih di apa namanya diadakan terus lah, biar para rider yang punya bakat pembalap jadi pada tersalurkan gitu, bisa jadi ke kelas dunia atau ke internasional. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Ya pemirsa, seri keempat balap motor yang diadakan Polda Metro Jaya ini memang mengundang banyak sekali antusias dari para pembalap motor. Dan acara ini sendiri akan diselenggarakan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, saya Aya Nufus, berserta juru kamera Ilham Ilyas, iNews melaporkan.